memakai ada sedikit rezeki ini ya. Walaupun sedikit mohon terima dari hamba Allah yang ada di Bogor. Nah, untuk petani-petani yang berada di kebun. Jadi mau mandi tadi ya? Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu bapak dimanapun berada, hari ini kita bertemu lagi dengan petani-petani yang ada di kebun Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Pak Lawang, Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan kakek yang bernama ini Kakek Giman. Istrinya kemana tadi? Udah pulang? Udah pulang. Balik. Kakek Giman ini apa, bermalam sini terus? Ada 3 bulan ini ke desa-desa. Berarti sudah 3 bulan. Kalau boleh tahu kakek gimana, yang berapa umurnya kakek? 60 berapa? 60 lebih? 61, 62. Tua ya. Jadi sudah mandi tadi nak ya? Sudah mandi tadi ya? Di mana tempat pemandiannya nih, Kak? Pantai mandi. Bali. Berkebun apa ini, Kak? Berkebun apa aja gue di sini? Berkebun ini nanam degian. Di mana perasaannya tinggal sini, Nek? Itu, Kak. Aman, baik. Aman-aman, weh. Udah 3 bulan ya ini ya. Enggak pulang-pulang ya. Udah 3 bulan ya di kedulu sana, Kak. Main gawe deh. Ini kayak ada sedikit rezeki nih, kayak mohon terima kayak. Ini kayak mohon terima kayak ada sedikit rezeki nih ya. Walaupun sedikit mohon terima. Ini dari hamba Allah yang ada di Bogor. Nah, untuk petani-petani yang berada di kebun. Terima kasih, okay. Jadi mau mandi tadi ya? Pada mandi. Video set mandi kan? Nah, jadi kita di sini mengulik cerita dengan kakek Giman ini kan. Memang dari kecil-kecilnya kita dapat cerita gitu kan dari kakek Giman ini kan. Udah sering gitu kan bermalam di hutan-hutan gitu kan. Sampai-sampai kita waktu itu datang sini, Pak Giman ini baru sudah selesai gitu kan berburu katak ya. Berburu katak dan mendapatkan ada ular gitu kan. Ular besar itu dengan tangan kosong nih, Pak ya. Nangkapnya, Pak. Jadi kulit ularnya kemana tadi, Kek? Sudah diambil orang? Ini perandakan kedusuan. Jadi teman-teman, kita doakan saja gitu kan Pak Kakek Giman ini sehat-sehat selalu gitu. Jadi kalau sekarang ini kegiatan perkebunan ini? Potong karet. Punya kita dewek cuma. Kita dewek ya. Penghasilnya berapa aja, Kek? 30 kilo sehari. Sehari itu? Kalikan berapa ribu, Kek? Biasanya, Kek? Ini dia 5.000. 5.000. Itu kalau udah selesai itu apa? Karetnya kita ambil kan, sudah motornya kita kan, kita langsung jual ke mana? Apa ada orang datang ke sini? Badai itu, Badakandi. Kandi. Kandi. Depan.
Biasanya kalau dulu tuh harga karet sekarang berapa? Kalau dulu? Dulu 7.000 apa ribu ya. Sekarang turun ya? Ini tuh tinggal 5.000 gitu. Nah, jangan aman. Ada bojan. Sini banget, mana kan? Kita kulik lagi cerita dari kakek gimana ini. Apa saja kakek ini kakek, penemuan saat kita bermalam sini kakek? Kati lah, ya wadah bade derdi. Jadi gak ada temuan. Jadi gak ada penemuan-penemuan aneh-aneh ini kakek. Jadi penerangannya pakai apa nih kakek? Penerangnya pakai lampunya lah. Ini lah, lampu baterai. Baterai. Cinta, ya? Nanti kalau sudah habis baterai ngecas itu. Ah, beli. Beli. Itu baterai itu. Baterai ABC. Ini istri kakek gimana ini sering juga bermalam di sini apa? Ini pernah ada ke malam rubuh. Enggak pernah ya? Ah, di situ lari. Jadi kalau nanti di mengaji ya buat dia. Tetap jalan. Masyaallah. Jadi teman kita di sini. Kampung gitu sendiri itu kan. Ngaji dia gale itu ada siapa deh ngaji guru ngaji jadi guru ngaji kayaknya di sengali di situ di rumah kita itu soalnya lah kita ke hantar lah sama raga lah banyak kerbaikan ada boy ini jadi sekalau selain apa ngaret apa tuh potong karet kerjaan kayak gimana apa kayak nebas, punya orang apa gimana? Punya kita dewe, di situ, di banyak ini sanggini punya kakek juga nih? Sering berburu ikan di mana nih kek? Buku sering berburu ikan di mana itu? Di situ kayak kita gitu, di sini lah, ikan apa kek? Pungkot lah, guan pungguan untuk makan-makan sehari-hari ya? Bubu, dewe ya. Jadi udah berapa tahun kek tinggal sini kek? 3 tahun kan? Di sini nih? Sebelum di sini di mana lagi hutannya? Dusun. Ini teman-teman beginilah cerita dari kakek Gimon ini. Ya mudah-mudahan cerita singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada enggak sampai yang untuk yang memberikan uang tadi kayak bantuan tadi punya orang? Nih, untuk kakek Gimon ada enggak nih sampaian-sampaian untuk orang-orang yang memberikan bantuan tadi? Oh, pokok terima kasih ya kakek Gimon itu kan. Minta dia dari segi lain kan? Jadi kita kulik lagi cerita dari kakek Gimon. Apa saja kakek ini kakek, penemuan saat kita bermalam sini?
channel ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua mendengarkan kisah-kisah dari petani-petani yang berjuang di lahan kebun ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.